kalian dan berteriak meminta tolong karena kalian akan sangat terkejut mengetahui fakta mengerikan di balik pohon ini. Pohon yang disebut dengan Hippomen mansonella ini adalah pohon yang paling berbahaya di dunia. Bahkan saking berbahayanya, pohon ini juga sering ditaruh rambu-rambu seperti ini. Kalian tidak boleh mendekat apalagi menyentuh pohon ini. Pohon ini sangat beracun. Bila getahnya terkena kulit manusia akan seperti terkena luka bakar. Dan yang mengerikan ya, kalau misalnya sedang hujan dan kalian berteduh di bawah pohon ini, kemudian kalian mengucek mata kalian, kalian akan buta karena racun dari pohon ini akan masuk ke dalam mata kalian. Nah, ini juga terjadi kalau misalnya daunnya itu dibakar, asapnya itu terkena mata kalian juga akan buta. Dan juga jangan tertipu, pohon ini juga memiliki buah, dan kalau kalian berani memakan buah ini, kalian akan merasakan rasa terbakar di dalam tubuh kalian, dan kalian akan meninggal setelah kalian memakan buah ini. Kalau kalian melihat pohon ini, langsung berlari sambil menutup mata kalian dan berteriak meminta tolong, karena kalian akan sangat terkejut mengetahui fakta mengerikan di balik pohon ini. Pohon yang disebut dengan Hippomen mansonella ini adalah pohon yang paling berbahaya di dunia. Bahkan saking berbahayanya, pohon ini juga sering ditaruh rambu-rambu seperti ini. Kalian tidak boleh mendekat apalagi menyentuh pohon ini. Pohon ini sangat beracun. Bila getahnya terkena kulit manusia akan seperti terkena luka bakar. Dan yang mengerikan, you fade into the background, baby. All my shows are getting too loud. Keep on turning it up when you want me. Aik, separuh je. Yelah, berat. Kasih adik-adik akak yang comel. Memori daun pisang. Na 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 na. Jangan letak banyak sangat air. Nanti santan cair. Nasi lemak kalau tak lemak, bukan nasi lemak namanya. Faham? Faham, Upah?
Tak tahu tengok wayang tu macam mana. Tengok wayang tu. Mari kita mulakan belajar membaca.